Halo, balik lagi bersama channel Anto Hermanto. Kali ini saya akan berbagi tips cara buat asbak dari kaleng bekas. Dan di sini saya menggunakan alat dan bahan kaleng bekas, lem, dan alat pemotong gerindra. Oke sobat, jika sudah seperti ini, bagian kaleng yang sudah kita belah, kita lengkungkan sedikit, kemudian kita tempelkan bagian bawah sebagai dudukan asbak, dan kita tempel menggunakan lem. Seperti ini guys. Dan yang ini bagian kaleng yang saya sudah siapkan. Kita akan tempelkan bagian dalam sebagai penopang rokok. Dan hasilnya seperti ini guys. Dan kita akan coba tes menggunakan rokok. Seperti ini. Mantap. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses pengecetan. Tapi sebelumnya kita amplas dulu ya guys, biar lebih rapi. We'll be right back.
Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka, kalian boleh like, share, comment, and subscribe. Demikian dari saya. Salam.